Keris Sengkelat, Pamor Banyumili, Warangka, Gayaman. Dapatkan sekarang hanya dengan Rp400.000. Sebuah bentuk keris yang sederhana namun menjadi primadona. Karena Sengkelat melambangkan kesederhanaan masyarakat kecil atau wong cilik namun memiliki kemandirian dan kemampuan yang tinggi. Dalam beberapa kisah, keris Sengkelat menjadi pelambang atau simbol masuknya Islam ke tanah Jawa tanpa meninggalkan budaya dan kearifan lokal. Selain itu, Sengkelat dianggap mewakili masyarakat bawah yang marah dan kecewa terhadap keadaan dan penguasa, yaitu jengkel hati atau jengkel hatinya. Dalam bahasa Jawa, Luk 13 dikatakan telulas, yaitu las-laseng urep. Akhir dari segala kehidupan adalah kembali menyatu dengan Sang Kholik, sehingga membawa ketenangan dan ketentraman hati.